Sudarlun, sebanyak 119 mahasiswa STIKES Muhammadiyah Loksmawe mengikuti wisuda yang berlangsung di Hotel Lidograha Loksmawe Sabtu 6 Juli 2019. Rincian mahasiswa yang diwisuda, profesi nurse sebanyak 109 orang yang 7 diantaranya dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Lalu sarjana keperawatan sebanyak 9 orang dan ahli madya keperawatan sebanyak 1 orang. Ketua STIKES Muhammadiyah Loksmawe NS Mursal menyebutkan sampai sekarang ini pihaknya telah meluluskan 2.306 alumnus, terdiri ahli madya keperawatan sebanyak 662 orang, sarjana keperawatan 1.002 orang, dan profesi nurse sebanyak 642 orang. Acara wisuda tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Majelis Dikti Litbang Pimpinan Muhammadiyah, Muhammad Sayuti MPD, MED, PHD, dan Wali Kota Loksmawe, Suwaidi Yahya. Dari Loksmawe, Saiful Bahri, Serambi On TV.